Selamat pagi, siang, sore, petang, malam. Salam budidaya tanaman hias. Pada hari ini kami akan melakukan pembelahan atau pelepasan anaan jemani mini mangkok. Dan sebelumnya kita persiapkan media tanam, perbandingannya satu media tanam yang sudah jadi ditambah satu pakis, ditambah lagi satu sekam bakar. Lalu kita campur, kita aduk-aduk, dan setelah itu kita lakukan pengambilan jemani dari potnya. Namun sebelumnya pot kita ketok-ketok, pukul-pukul dulu agar medianya kendor, baru kita ambil dan kita pisahkan. Dan ini ada dua anaan, ini anaan semua sebenarnya sudah dipisahkan dari indukan sebelumnya. Dan jangan lupa untuk memisahkan ini kita gunakan alat peso yang steril agar tidak menyebabkan kebusukan juga. Harus hati-hati juga kita untuk memisahkan ini, untuk memotong ini agar tidak terpotong batangnya dan akar-akarnya. Dan untuk memisahkan dari satu sama lainnya ini harus benar-benar pelan-pelan dan tidak, alhamdulillah ini sudah terpotong. Lalu kita masukkan medianya yang kita campur dulu. Setelah itu tanaman jemani tadi yang sudah kita potong kita taruh pelan-pelan dan akar-akarnya juga tetap utuh. Lalu kita timbun media yang sudah kita campur tadi. Ya, demikian dulu cara memisahkan indukan jemani mini mangkok ini. Semoga bisa menginspirasi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dengan baik di kemudian hari.